Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di kawasan Wau dan di sini biasanya H-1 diadakan pasar Prapagan ya. Prapagan di mana mah? Ya, kita ikuti saja perjalanan saya di kawasan ini. Oke, kawan-kawan. Sekarang saya berada di pasar Prapagan Wau. Tepatnya -1 ya. Menjelang lebaran biasanya ramai dikunjungi para pengunjung, baik dari arah Hargelis maupun dari arah Patrol. Nah, sekarang saya sedang menuju ke arah selatan. Untuk pengguna mobil sendiri tidak diperkenankan memasuki area ini karena dilarang oleh pemerintah setempat ya, tentunya ya, khususnya para pemuda-pemuda karena di sini menghargai sekali budaya dari pasar Prapagan tersebut ya. Oke, sekali lagi saya ingatkan kepada pengguna roda 2 maupun roda 4 dihimbau untuk mencari jalur lain karena di jalur Wau dan sekitarnya ini ya, sekali lagi saya himbau nih buat pengguna jalur, bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4 diharuskan mencari jalur lain karena di jalur Wau ini sangat dipenuhi oleh para pedagang maupun pembeli karena ini sudah menjadi tradisi daerah setempat ya. Ya, itulah gambaran dari situasi dari atas karena saya menggunakan kamera handphone, jadi bukan menggunakan drone, jadi harap maklum saja pemirsa. Oke. Kawan-kawan, saya lagi di pasar. Mau beli totet. Di mana itu totet? Ini rombong. Ini totet. Ini totet. Biasanya di perempatan jalan ada semacam tradisi tersendiri yaitu tebar uang, di mana orang berkumpul
mengharapkan dari pejalan untuk yang tebar uang ya, atau kata orangnya gawur gitu ya. Sedang berebut uang gitu ya. Kayak orang saweran tuh, kayak orang saweran. Cukup seru juga untuk kalangan para pemuda tersendiri ya di sini, mengharapkan taburan uang dari para pejalan kaki. Oke, kita kembali lagi. Jalan. Jalan. Jalan.
suara detik terus ada terus. Nah, itulah tadi perjalanan kita hari ini mengunjungi pasar Perpegan Desa Wanguk Anjatan, Kecamatan Anjatan Indramayu. Oke, terima kasih sudah mengikuti saya di kesempatan hari ini, dan jangan lupa like, komen, dan share, dan jangan lupa subscribe channel ini. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.